Ya, anak-anak, apakah Anda mengerti? Ya, anak-anak, apakah Anda memiliki pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya ingin bertanya kepada Ratna. Ratna, apakah kamu bisa menjelaskan ulang materi saya tadi? Ratna, apakah Anda hadir? Coba saya lihat absen dulu. Saya lihat ini, saya lihat yang ini. Oh, di sini di banyak rata sudah absen. Maaf, Pak. Sebelumnya tadi Ratna bilang ke saya kalau jaringan dia lagi film jadinya dia korban sendiri dan belum bisa masuk kembali, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tadi Ratna bilang di grup kalau misalnya dia malas aja ikut kelas bapak pak enggak pak tono berbohong pak enggak pak saya enggak berbohong kok saya punya bukti screenshot chatnya ya kalau begitu tono boleh langsung selesai kelas dikirimkan kepada saya ya buktinya sesudah ini semua oke pak baik pak oke kelas dibubarkan Ratna, tahu nggak sih lu? Kenapa sih, ini? Gue baru bangun nih. Tadi si Tono laporin lu bolos masa ke Pak Budi. Hah? Demi apa? Kenapa dia laporin gue? Ih, mana gue tahu dia punya dendam pribadi kali sama lu. Gue sih nggak nyangka dia bakal kayak gitu. Ya udahlah, gue tanya dia dulu. Kelompok kami memilih Marsina sebagai tokoh yang menginspirasi film pendek kami. Kami memilih dia karena dari fakta-fakta yang kami tinjau akan dia, dia, dia adalah seorang tokoh yang pantas untuk diteladani dalam faktor keberanian. Dia adalah seorang dari kalangan buruh yang tidak segan untuk mempertanyakan kesewenang-wenangan PT CPS dan dia adalah seorang yang peduli akan teman-temannya meskipun kedua hal tersebut memimpin dia kepada kematian. Moral dari film kelompok kami adalah harus tetap berpegang pada kebenaran walaupun dijauhi ataupun dibenci, sehingga walaupun hanya seorang diri memperjuangkan kebenaran, namun haruslah memperjuangkannya sepenuh hati dan tidak pantang menyerah, karena keberanian itu akan membawa dampak yang positif di kemudian hari. Beliau akan menjadi prihatin akan perlakuan tenaga kerja masa kini. Beliau akan dengan tak terpungkiri menggerakkan masyarakat untuk memperjuangkan hak para pekerja dari segala macam serata sosial dengan keberanian yang cukup jarang terlihat di antara tokoh-tokoh masa kini. Kelompok kami dapat meneladani semangat Martinah karena beliau bersikap peduli terhadap orang-orang lain, baik itu teman maupun lawan, dan juga berani membela kebenaran baik bagi mereka ataupun orang-orang yang bahkan beliau tidak kenal walaupun tidak akan disukai oleh pihak-pihak yang tidak akan bertanggung jawab.